Kemana tadi orangnya? Tuh. Saya. Kemana tadi Anda? Ya saya dikejar-kejar warga, ya saya kesini. Ibu mana SIM-nya? Kok mana SIM-nya? Mana STNK? STNK saya bawa, Ibu nggak ada SIM. Ngapain Bapak bawa STNK? Ya saya mau bawa motor. Kalau saya bawa galon, berat. Ini siapa, Sur? Ini ibu-ibu yang saya tilang. Kabur Bapak, lagi. apa hak Bapak untuk bawa motor saya, bawa STNK saya? Ya karena ibu udah kabur dari tangkapan saya. Ibu tuh mau saya tanya-tanya SIM-nya doang, nggak ada. Lah kan saya di gang, ngapain kok nangkepnya di gang? Saya udah bilang, saya ini Soimah, saya ini Soimah. Oh, ibu lah. Oh, nggak ada ibu saya tangkap di jalan raya. Saya suruh berhentikan, ibu malah jalan terus. Ini apa sih? Saya mau lewat, ibu majikan jalan. Ya misi dong, saya kan mau lewat, ibu minggir. Ayo jangan kayak gitu lewatnya. Bentar bu, saya lagi ngobrol sama ibu. Ayo lewatnya jangan kayak gitu. Saya kan tadi mau lewat situ. Ya kan ada tamu. Ya saan. Pak, saya itu justru kesini mau ambil SIM. Iya, mana SIM-nya? Nih ibu-ibu. Ya saya mau ambil, saya udah bikin. Mana? Di sini. Kemarin ada simulasi. Ah, woyo-woyo. Abang enggak kan? Dia kalau ketemu gue suka ngebanting gue, berapa kali ngebanting gue mulu, gue takut. Dibanting? Iya, dibanting. Kayak enak banget badannya dibanting, Pak. Ibu bikin SIM di mana? Di tendean apa di grogol? Di sini, di tendean bikinnya. Ibu, jangan, benar, ngebanting lo ya. Dia badannya enak banget dibanting. Sur, ya. Lu jangan macam-macam sama nih ibu. Kenapa? Nih ibu pernah naik motor. Pernah juga hampir ditilang. Terus kabur dia. Emang? Suruh cerita dah. Dulu saya boncengan tiga sama teman-teman. Ibu bonceng tiga. Bonceng tiga. Gak ada. Ada SIM? Gak ada. SIM ada. Gak ada STNK. Dibuntutin lama polisi. Wah, spion. Polisi nih. Waduh, gimana ya? Aku jalan. Terus abis itu udah. Sini aku polisi set. Mbak. Dibentiin. Ya, bentiin. Nggak, yang tengah nggak pakai helm, hanya ikut ke pos. Ikut ke pos? Pos lah. Set, Pak Polisi kan ke pos. Saya bablas, ya. Pak. SIM-nya? Di bawah Pak Polisi? Di bawah Pak Polisi, habis itu saya bikin SIM lagi, Pak. Hei, ibu ini pakai mana sih? Maaf, mau kemana? Gimana? Nggak ada yang ngomong. Nggak ada yang ngomong. Bapak siapa? Nih, ibu ini. Ini komandan saya, Bu. Hai. Hai. Kamu yang foto model di Cakung ya? Foto model majalah. Ngapain foto model di Cakung? Nah, waktu komandan lewat Cakung ada gambar bunga yang ini. Billboard. Ya. Tahu, pernah lihat? Iya. Iya, 2 tahun yang lalu alhamdulillah. Ada apa ya? Kok ribut-ribut banget? Ini ibu ini saya tilang, Pak. Kok ditilang? Kenapa? Ini tilang sembarangan. Masalahnya apa? Nggak bener ini ceritanya, polisi nggak boleh begitu, Pak. Soalnya kan di gang, jadi nggak ada aturannya polisi yang nahan di gang tuh nggak ada, Pak. Dari tadi nyerocos mulu nih, komandan. Masalahnya apa dia? Kenapa dia ini nggak punya SIM, saya berhentiin, saya tagih SIM-nya nggak ada. Terus dia lari, malah melarikan diri, sampai ke gang. Dia nggak punya SIM. Katanya udah bikin SIM di sini tapi belum dikirim. Ya, lagi ngapain Bapak kejar-kejar saya? Saya udah punya suami dikejar-kejar. Bukan kejar-kejar dia. Bukan kejar-kejar dia. Dia mau ya, Sur? Apa? Udah punya suami ini? Iya, emang kok cewek apaan? Iya, bukan ngejar-ngejar gitu, Pak. Saya kejar ini. Saya mau selengkat, motornya besi semua. Kan sakit ntar kaki saya. Maksudnya dia nggak punya SIM, komandan. Tapi salah BIM ada? Bukan SIM salah BIM. Dia nggak punya SIM, tapi paknya ada. SIM pak. Nggak maksudnya. Dia nggak punya SIM, adanya panse. SIM panse. Depok, ayo. Bener mau? Bener iya, mau? Ayo. Kita nungguin ini. Kita nungguin. Jadi pengen banting juga. Kalau di sini kalau ada begini-begini tuh yang bikin mikir. Orang SIM-nya yang enaknya yang dekat rumah saya. Apa tuh? Simpangan Depok. Beda. Bu, ntar tadi ibu ini bilang dia nggak punya SIM. Karena dia mau ngambil SIM-nya di sini. Saya itu...